19 Desember 2020 sore hari pukul 17.35. Ini hari Sabtu sore, nanti malam-malam Minggu, dan kebetulan besok Minggu Kliwon. Apakah nanti malam ini akan mekar bunga Wijaya Kusuma? Di pot ini, yang satu di pot yang lain, kita mendekat. Ini. Riwayat bunga ini selalu mekar di setiap kliwon. Kalau yang pertama malam Jumat kliwon, ini bunga Wijaya Kusuma atau yang dikenal dengan bunga Ratu Malam. Malam Minggu Kliwon juga akan keluar, akan mekar dan mengeluarkan aroma wangi. Nanti kita tunggu liputannya. Ini yang satu, itu yang satu. Nih, ada dua bareng-bareng nih. Beda pohon, beda pot, bareng-bareng. Malam Jumat Kliwon. Tempat lain juga nanti mungkin ada yang mekar. Biasanya kalau kita ada yang mekar di beberapa tempat yang lain, ada yang mekar. Bunga Wijaya Kusuma, bunga khas Kabupaten Cilacap. Ini lokasi di Tritih Lor Jeruk Biji. Itu bunga yang satu, kita zoom dari sini. Ini dua pohon tapi bunganya bersamaan dan kemungkinan nanti malam mekar bersamaan. Ini yang di satu, ini yang di sini. Tunggu nanti malam ya, sahabat-sahabat semuanya. Bunga Wijaya Kusuma mekar ya. Ini lambang Cilacap lagi mekar lur. Malam Minggu Kliwon. Malam Minggu Kliwon. Dua mekar. Kliwonan. Wangi nih. Ya bos, mau bang mantap ini nyongking heran ya. Esok langsung layu tris. Jam rolas puncak ya. Iya, kemudian bar jam rolas mengenal mulai nyuti mani kok. Iya. Kembang iya. Tapi enak semut ya. Kepulihnya kanak-kanaknya udah gue dikembang. Sampai ini bengi. Namanya bunga putri malu, nek awan isin. Wijaya Kusuma mekar ya. Ini lambang Cilacap lagi mekar lur. Malam Minggu Kliwon. Malam Minggu Kliwon.
kedua Mekah. Iya betul bang, mantap ini yang heran ya. Esok langsung layu terus. Belum ada suruh ngambas sih. Jam rolas puncak kek. Iya, kemudian bar jam rolas pengenan mulai nyuti mati kok. Iya. Kembang iya. Tapi enak semut ya. Aku pilih kanak-kanaknya dulu di kembang dulu. Sampai ini bengi. Namanya bunga putri malu nak awan isin.